Ain sudah menjalankan perniagaan Ramly Burger selama 5 tahun. Dia belajar cara untuk membuat burger daripada kawannya. Hari ini perniagaan ini adalah kerja full time dia. Untuk membuka gerai burger memerlukan modal RM1,000. Gerai Ain dibina oleh dia sendiri. Kalau dia membeli gerai aluminium, dia memerlukan modal yang lebih tinggi. Setiap hari dia bangun pukul 12 tengah hari. Lepas tu dia boleh relax tengok TV, lepak sampai pukul 6 petang. Pada pukul 6, dia ke pembekal untuk membeli bahan, burger, telur dan bahan-bahan yang diperlukan untuk berniaga. Ibunya pun menolong menyiapkan sedikit sebanyak ini dan itu. Rakan kerjanya pula akan menolak gerai burger dari rumah ke tapak perniagaan. Sampai di depan 7-Eleven, mereka akan buat set up, bersihkan kuali dan sebagainya. Dia berniaga dari pukul 6.30 petang hingga tengah malam. Sesudah kemaskan gerai, gerainya akan ditolak balik ke rumah. Lepas tu dia akan lepak dengan kawannya. Dalam satu malam, dia boleh menjual 40 hingga 60 burger dan egg benjong. Apabila saya bertemu bual dengan Ain, fuh, aroma dari burger-burger yang digoreng menggoda sekali. Ain sungguh berminat dengan perniagaan ini dan inilah sebab utama dia memilih untuk berniaga burger. Yang paling teruk ialah saman dari majlis pembandaran. Kadang-kadang gerainya akan dirampas. Apa nak buat? Untuk menjana pendapatan, Ain akan membina gerai baru dan terus berniaga. Rahsia perniagaan ini ialah kena pandai goreng burger yang sedap. Ain merancang untuk membuat burger delivery. Kalau anda berada di Seksyen 17 Petaling Jaya, cubalah Ramli Burger Ain yang bertempat di depan 7-Eleven.